أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بتل كلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن جعلنا البيت مسابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا وإسماعيل أن طير بيتي للطائفين، للطائفين والعاكفين والركع السجود، Sadaqallahu'l-azim azim Sama-sama Sadaqallahul azim. kita sudah mendengarkan, menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 hingga 125 Langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Habib Muhammad Syahab Fadhabib السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي وفقه وعن وهو المستعان وعليه تكلان والصلاة والسلام على سيد ولدي عدنان سيدنا محمد المعلم الأكبر ومنبع العلوم والعرفان وآله وأصحابه الذين ساروا على نهجه في نشر العلم في كل زمان ومكان Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayan amma ba'd. Terima kasih buat host kita Mas David Kemudian ustazah kita yang membacakan Al-Quran dan ibu-ibu semuanya Dan yang menonton Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umur kita khususnya di bulan yang mulia bulan haji ini mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji amin 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 ya rabbal tadi Masya Allah kita dengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkenaan be, berkenaan tentang apa tadi berkenaan Susah. berkenaan berkenaan hati tentang nabi Allah Ibrahim dan nabi Ismail bagaimana singkatnya dijadikan nanti pemimpin-pemimpin yang bagus karena pemimpin tidak boleh yang bolim, ya di dalam ayat tersebut dikatakan dan juga Masjidil Haram tersebut, Ka'bah tersebut dengan bertanda Ka'bah dan bertanda makam Ibrahim, tempat nanti orang sholat, tempat ibadah, tempat tawaf, masya Allah, tempat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masya Allah, kadang orang itu berkecil hati. Kenapa berkecil hati? Ada Yang mereka itu belum sudah umur, misalnya belum berangkat haji. Betul atau tidak? Betul atau tidak, ada yang kecil hati belum berangkat haji. Nah, ingin saya bahas sedikit, tidak usah kecil hati. Apalagi nanti kita hari Arafah, jangan kira hari Arafah hanya keberkahan buat orang yang haji saja, buat orang yang wukuf di Arafah saja. Hari Arafah itu afdalul ayam fidunya. Hari yang paling afdal yang Allah subhanahu wa ta'ala pernah berikan kepada umat. Khususnya umat baginda Nabi besar Muhammad. Yang berdoa, yang ibadah. Maka kata Imam Nawawi termasuk dosa. Yang mengatakan bahwa di hari Arafah dia menyangka dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Abbas bin Mirdas. Bu, Pernah ke Arafah? Pernah semua? Tanya dulu. Uh. Udah pernah bu, ke Arafah bu? Pernah. pernah yang, yang belum, nih. mana yang belum? Uh. Insya ya, Allah udah yang semua. belum bisa ke Arafah. Amin ya Allah. Tapi yang sudah dan yang belum, masya Allah dua-duanya mendapatkan pahala. Jadi temanya apa tadi? Tentang apa tadi saat? Ani kasih tahu tadi tadi Hah? tentang makna berkorban tentang Bukan. hubungannya antara uh, terus saya baca sejarah bapak pesan sejarah Nabi Allah orang. Ibrahim ini Nabi Allah Ibrahim ini uh, kenapa disebutkan bapak daripada para ambia kalau disebutkan bapak daripada ambia saya sebutkan ceramah saya langsung habis. <laughs> Karena tidak panjang karena kenapa Nabi Allah Ibrahim ini kenapa disebut abul Ambiya. kenapa disebutnya ayah daripada nabi karena keturunan-keturunan beliau itu para nabi, para nabi para nabi para nabi para nabi termasuk baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi maka paling banyak keturunan nabi Ibrahim para nabi maka disebut abul Ambiya. bapaknya para Nabi. Nabi. Nah karena Nabi Allah Ibrahim sunnah Nabi Allah Ibrahim sampai sekarang kita termasuk kurban dan ibadah haji. Makanya saya pengen sampaikan sama orang yang nggak berangkat haji itu jangan kecil hati. Lihat Nabi Ibrahim disebutkan Abul Ambiya. Bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika memotong ingin diperintahkan ingin memotong anaknya. Kan gak janjian ibu. Misal begini contoh. Sudah kamu potong aja. Malaikat bisikin. Kamu potong aja. Nanti diganti sama kambing. Enggak. Maka disebutkan Abdul Ambiya anak sendiri seorang Nabi. Allah dapat perintah. Itu juga makanya omongan itu hati-hati. Bukan Nabi Ibrahim salah tidak. Nabi Ibrahim itu orang yang paling Masya Allah. Nyum, Nyumbleh onta seribu. Nyumbleh kambingnya Seribu banyaklah setiap tahun itu kurban buat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada satu orang tanya sama Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim kau ini sungguh hebat. Semua kau berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim jangankan cuma hewan kurban. Seandainya aku dapat anak itu pun akan aku potong. Kalau perintah Allah. Oh hmm. nya jangan panjang-panjang. Ya enggak, 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 enggak. Oh. Oh. oh, ya. oh. <laughs> Makanya riwayat Riwayat sampai singkat ceritanya. Allah memerintahkan 80 tahun tidak punya anak. Anak masih lucu-lucunya. ganteng Nabi Ibrahim. Hidungnya Nabi mancung. Hmm, Nabi Ismail. Nabi Ismail. Yang kan, Nabi Ismail, Ismail ganteng. Hidungnya. Mancung. mancung. Ya Habib. Ya. <laughs> Artinya Masya Allah. Singkatnya waktu proses... Jadi saya nggak sempat Ibu, nantilah kalau dia undang lagi baru bahas yang nggak dapat haji kenapa yeah. akan senang. Artinya langit itu langit ini Abul Ambia bapaknya seorang bapaknya para nabi ini pintu langit waktu proses pemotongan Pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan semua malaikat, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala isyhadu untuk kenapa? menyaksikan Nabi Allah Ibrahim waktu proses pemotongan Nabi Allah Ismail alaihi masallam. Kenapa? Lihat ini hambaku yang takwa, hambaku yang beriman, yang semua dia korbankan untuk aku kata Allah Subhanahu Wa Taala Jalal Wa Taala Allah Jadi hebat ibu, sangat hebat peristiwa itu makanya kita enggak disuruh motong anak. Ya, ya. Cuman motong kambing kita masih hitung hitungan. Motong kambing masih hitung hitungan. Kalau bisa kambing kalau ada yang patungan dia patungan. <laughs> Makanya subhanallah ini kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala maka disebut abul ambiya. Bapaknya para nabi-nabi dan bapaknya para rasul-rasul termasuk baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa mubarak alaihi wa ala hali. intinya ibu ambil manfaat masih Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, jangan lewatkan hari-hari kemuliaan. Khususnya mungkin tahun depan kita dapat lagi hari Arafah, yang hari Arafah itu intinya saya bocorkan. Hari Arafah doa Nabi, umat Nabi Muhammad di hari Arafah yang dolim sama yang mazlum diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, Allah SWT. Jadi mudah-mudahan... Terus enak banget yang dolim, ya jangan habis itu dolim lagi. <laughs> Ntar ketemu Arofah <laughs> lagi gitu ya. Iya, masya Allah <laughs> mudah-mudahan mendapatkan manfaat. <laughs> amin. Ya Allah amin, 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 amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Silakan ibu yang mau bertanya. Waduh, ya, yang tadi ibu ya silakan ibu. <laughs> yang lain males banget <laughs> ngangkatnya. <enggak. laughs> silakan langsung pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, izin bertanya Pak Ustadz. Baik. Uh, saya saya dengan Bu Fitri dari Humairah Teratai, oh, uh, Majelis Taklim Humairah Teratai. Ya. Banyak bunga uh, di situ. <laughs> Alhamdulillah, <laughs> saatnya, <laughs> silakan Ibu. Uh, tadi Pak Ustadz sampaikan jika uh, Nabi Ibrahim itu adalah Bapak para Nabi, uh, apakah nasab uh, Rasulullah itu terhubung dengan Nabi Ibrahim? Nah, kalau ditanyakan pertanyaan yang bagus, Nabi, uh, Nabi Allah Ibrahim itu, saya ulang lagi, adalah "Abul Ambiya. Artinya, bapaknya, ayahnya, para nabi-nabi, dan Rasul. Kenapa banyak sekali keturunan daripada beliau, Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lain itu menyambung uh, silsilahnya kepada Nabi Allah Ibrahim? alaihi salam. Nah termasuk, termasuk kita punya Nabi. Artinya pimpinan daripada walaupun makanya orang bilang oh Nabi kita ini Nabi milenial. Nabi paling kecil, Nabi yang bersambung kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi kalau anak milenial tidak berkaca sama Nabi Muhammad salah. Kenapa? Nabi Muhammad itu Nabi yang paling milenial. Paling muda, paling kecil, tapi jadi pemimpin para nabi dan rasul. Allah. Makanya apa Nabi Musa yang bilang? Siapa yang bilang nabi itu nabi milenial? Nabi Musa. Waktu Isra wal waktu Nabi Musa mengatakan gulaman ba'di." Itu anak muda, anak muda milenial kan? Iya, iya. Tentu masih kolonial. Oh, ini kolonial. Ane kira ente ngomong ane kol ane milenial kata kolonial. Iya, Ate ba'di. Itu nabi yang paling kecil, paling muda, paling milenial. Tapi Allah berkahkan umatnya paling banyak masuk syurga. Amin, Dia ya juga Allah, berkah daripada Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim ya Allah, Bib, ini kita kalau ngomongin soal bapaknya para nabi. Ya Bib, hmm. ya, uh, kira-kira Bib ajarannya Nabi Ibrahim hmm -hmm. kan? Kalau bapaknya para nabi, berarti Nabi Ibrahim itu punya anak keturunan yang satu Nabi Ismail, yeah. yang satu lagi Nabi Ishak. Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak kan ada ada Nabi Yakub terus sampai ke Musa apa segala yeah. macam. Nah Nabi Ibrahim ini ajarannya itu apakah ajarnya itu sama dengan ajaran Islam? Kalau dikatakan semua dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad namanya Islam. Masya Allah. Semua Islam, semuanya nyembah kepada Allah subhanahu Allah. Hanya syariat yang diibadahkan sedikit berbeda. Masya Allah. Syariat itu tata cara sholat. Nabi Allah Ibrahim sholat sholat tapi berbeda tata caranya seperti yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad nah, alaihi makanya Al Qur'an itu menyempurnakan semuanya dari syariat syariat terdahulu makanya disebut uh, makanya Allah mengatakan telah Aku sempurnakan ajaran agama yaitu melalui Al Qur'an Allah. yang dibawa oleh Rasul semuanya ada di dalam Al Qur'an tersebut. Masya Allah baik terima kasih banyak Habib Tama -tama. ada yang mau nanya lagi bu. Nanti aja ya, nanyanya ya. Baik, terima kasih Bib. Nanti Selain uh, setelah ini kita akan menyimak lagi kajian dari guru-guru kita. Uh, buat Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk potong kambing, potong sapi ya. Nah, jangan kemana-mana. Sambil makan gulai kambing kali udah ada ya Bu ya. Yeah. <laughs> ada yang nyate, tetap dicaya hati Indonesia. <laughs> يا رسول الله